Halo Sobat BTK Channel, masih update seputar Talent Master 2023 dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap final Talent Master 2023 yang sudah selesai digelar hari ini. Berikut hasil final selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil final Talent Master 2023. Hasil final di sektor tunggal putri, wakil Cina Zhang Yiman sukses meraih gelar juara Talent Master 2023 setelah kalahkan rekan senegaranya Han Yue. Zhang Yiman menang lewat pertandingan 3 game 15-21, 21-13 dan 21-18. Ini merupakan gelar pertama Zhang Yiman di tahun 2023. Hasil final yang kedua yaitu hasil final di sektor ganda campuran. Wakil Cina kembali sukses meraih gelar juara lewat wakilnya Feng Yangzi Huang Dongping yang berhasil kalahkan wakil Korea Selatan Seo Sungjae Chae Yujung lewat pertandingan 3 game 18-21, 21-15 dan 21-12. Ini merupakan gelar juara kedua di tahun 2023 setelah sebelumnya mereka juga meraih gelar juara di Indonesia Master 2023. Selamat untuk Feng Yangzi Huang Dongping. Hasil final yang ketiga yaitu hasil final di sektor tunggal putra. Cina Taipei sukses meraih gelar juara di sektor tunggal putra lewat wakilnya Lin Chun Yi yang berhasil kalahkan wakil dari Hong Kong N Kalong Angus lewat pertandingan 2 game langsung 21-17 dan 21-14. Selamat untuk gelar juara Lin Chun Yi di Thailand Master 2023. Hasil final yang keempat yaitu hasil final di sektor ganda putra. Indonesia pastikan satu gelar di Talent Master 2023 setelah ganda putra Leo Ruli Hernando Daniel Martin sukses tuntaskan perlawanan wakil Cina Taipei Su Jingheng Ye Hong Wei lewat pertandingan 2 game langsung 21-16 dan 21-17. Ini merupakan gelar kedua di tahun 2023 setelah sebelumnya juga meraih gelar juara di Indonesia Master 2023. Selamat untuk Leo Ruli Hernando Daniel Martin. Sementara itu, babak final masih menyisakan satu pertandingan lagi yaitu pertandingan di sektor ganda putri. Wakil Korea Baek Hana Lee Sohae akan menghadapi Benyapa Aimsat Nuntakan Aimsat. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam terakhir untuk head-to-head adalah 0-0. Menurut teman-teman, siapakah yang bakal meraih gelar juara di sektor ganda putri? Baek Hana Lee Sohae atau Benyapa Aimsat Nuntakan Aimsat? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar video ini. Oke teman-teman, itulah untuk hasil final Talent Master 2023 hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya dan juga dukungannya. Jangan lupa di subscribe saluran BTK Channel dan jangan lupa like serta komen di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Matur nuwun.